Sebab itu sekarang ini bila kita nak raise the floor, iaitu gaji pekerja, kita kena raisekan the ceiling, iaitu pendapatan-pendapatan syarikat dan juga negara. Soalan dia, kita for the past 20-30 years, kita punya pendapatan negara kita stagnan. Maksudnya bukan negara kita punya pendapatan, tapi company-company tu dia berbisnes perkara yang sama saja. Iaitu kalau kita bercerita, kita bercerita peladangan, kita bercerita tentang pembuatan kilang sebagainya, dan juga kita bercerita tentang construction. Kalau kita dalam company, kita takkan lari daripada tiga ni, kan? Kalau dalam TV drama pun kita akan dengar, Datuk buat apa hari ni Datuk? Oh, kita company construction, kita membina ini, membina itu, kita dalam industri pembikinan atau pembuatan kilang sebagainya. So dia tak ada expand to other things. Sedangkan negara-negara lain sudah mula invest on other things. Contohnya seperti AI, contohnya seperti apa orang kata renewable energy, kita kata macam Dr. Sri Anwar tadi, dia sebut tentang renewable energy kan, AI, renewable energy ni, transformasi digital, on the digital itself, on IT dan sebagainya. So negara dunia sekarang ini moving towards that, kan? Dipanggil, kalau dulu dipanggil revolusi 4.0 lah. Dan itulah, dulu kita pada satu masa dahulu kan, kita ada dunia pada masa itu fokus kepada pembuatan kilang. Kita ada masa itulah wujudnya kilang-kilang, kita wujudnya seperti industri-industri kereta dan sebagainya, kan? Now industrial revolution, betul, industri revolusi 4.0, pada masa itu dipanggil 3.0. so sekarang ini kita dah menuju kepada industrial revolution 4.0. 4.0 macam mana tuan-tuan? 4.0 ni, kita sekarang ini dah going digital. Kita dah going digital lah, kan? Kita dah going digital. Digital ni macam mana? Digital ni dia kata, dia bukan setakat kita ni jadi pengguna kepada telefon, kita jadi pengguna kepada internet, kita jadi pengguna kepada teknologi, kita sepatutnya juga jadi pengeluar kepada teknologi tersebut. Now companies, syarikat seperti Google, seperti even TikTok sekarang ni berlumba-lumba. Google, TikTok, Microsoft, you name it lah, kita kata even kepada Amazon, berlumba-lumba mencari teknologi AI, kan? Berlumba-lumba mengkaji tentang teknologi AI. And yet kita masih jauh ketinggalan berkenaan dengan AI. Kita masih lagi jadi pengguna. Kenapa kita tak explore on AI? Kadang-kadang kita tak payah cipta pun AI tersebut, tetapi macam mana application ataupun aplikasi AI kita boleh kembangkan akhirnya menjadi satu industri baru di dalam negara kita. You'll be surprised, beberapa hari lepas saya jumpa this one guy, saya dekat dia, kan? This one guy ni rupanya teknologi AI, platform AI itu sendiri is actually based ataupun berdasarkan kepada dia punya teknologi, and he is a Malaysian. Saya tak tahu lah sama ada dia punya ke ataupun dia bekerja dengan company itu ke, tapi dia kata dia, saya tengok kad dia, dia one of the directors of the company lah. Dia adalah lelaki Melayu Malaysia, dan dia pergi luar negara untuk sell the product. In fact, kalau tuan-tuan pakai iPhone, tak, jangan pelik bahawa the technology behind the iPhone, AI iPhone tu sendiri adalah company dia yang buat. You see, we are not that stupid. Malaysians are not stupid. Malaysia ni, senegara kita ni, kita tak kata ketinggalan daripada si orang yang bijak pandai, pendidikan kita dan sebagainya. Kita tak ketinggalan. Tetapi macam mana kita nak expand dan explore new territories kalau negara tu sendiri tak ada policy dan juga melihat kepada new territories? Kasino kedua di Malaysia sama sekali tidak, kata Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan tegas berkata tidak kepada idea kemungkinan kasino kedua di Malaysia. Bercakap di Forum Ekonomi Qatar di Doha, beliau berkata Malaysia kini menumpukan sektor transformasi digital, peralihan serta kecerdasan buatan. Anwar juga, Menteri Keuangan, berkata semua sektor ini antara lain memadai mendorong pertumbuhan masa hadapan. Beliau berkata justru di bawah pentadbirannya tidak ada peluang untuk lesen kasino kedua di Malaysia. Saya sama sekali tidak, Malaysia tidak perlu terlibat dalam perniagaan kasino kedua. Kami menumpukan transformasi digital, peralihan tenaga dan AI, dan kami percaya ia adalah industri yang cukup untuk memaju negara pada masa hadapan. Now,
Datuk Seri Anwar Ibrahim bercerita tentang AI dan sebagainya. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya sebut dalam dalam cakap hub hari tu tentang bila kita bercerita soal raising the floor, raising the ceiling. Raise the floor, raise the ceiling. Macam mana kita nak tingkatkan pendapatan negara, rakyat pekerja di negara kita, rakyat di negara kita, kalau pendapatan syarikat-syarikat tidak berkembang? Syarikat-syarikat di dalam negara kita ni, dia kalau dia nak bayar pekerja dia, dia akan tengok kepada bottom line dia. Kata kalau bottom line dia sendiri tak berkembang, industri tak berkembang, negara tak berkembang, tak ada new era untuk atau untuk new sector untuk nak diterokai, bagaimana dia kita nak menambah pendapatan rakyat negara kita? Rakyat pun bekerja pekerja yang sama, pekerjaan yang sama lebih kurang dengan pekerjaan 10-20 tahun dahulu. Mungkin ayah dia, mungkin pakcik dia bekerja perkara tersebut. Bagaimana dia nak berkembang daripada segi teknologi, daripada segi knowledge, ilmu pengetahuan dia pun tak nampak perkembangan tersebut. Jadi bagaimana kita nak bayar lebih daripada sepatutnya? Sebab itu sekarang ini bila kita nak raise the floor, iaitu gaji pekerja, kita kena raisekan the ceiling, iaitu pendapatan syarikat dan juga negara. Soalan dia, kita for the past 20-30 years, kita punya pendapatan negara kita stagnan. Maksudnya bukan negara kita punya pendapatan, tapi company-company tu dia berbisnes perkara yang sama saja. Iaitu kalau kita bercerita peladangan, kita bercerita tentang pembuatan kilang sebagainya, dan juga kita bercerita tentang construction. Kalau kita dalam company, kita takkan lari daripada tiga ni. Kan kalau dalam TV drama pun kita akan dengar, Datuk buat apa hari ini Datuk? Oh, kita company construction, kita membina ini, membina itu, kita dalam industri pembikinan atau pembuatan kilang sebagainya. So dia tak ada expand to other things. Sedangkan negara lain sudah mula invest on other things. Contohnya seperti AI. Contohnya seperti apa orang kata renewable energy, kita kata macam Datuk Sri Anwar tadi dia sebut tentang renewable energy kan, AI, renewable energy ni, transformasi digital, on the digital itself, on IT dan sebagainya. So negara dunia sekarang ini moving towards that kan, dipanggil, kalau dulu dipanggil revolusi 4.0 lah. Dulu kita pada satu masa dahulu kan, kita ada dunia pada masa itu fokus kepada pembuatan kilang. Kita ada masa itulah wujudnya kilang-kilang, kita wujudnya seperti industri kereta dan sebagainya kan. Now industrial revolution, betul, industrial revolution 4.0, pada masa itu dipanggil 3.0. so sekarang ini kita dah menuju kepada industrial revolution 4.0. 4.0 macam mana tuan-tuan? 4.0 ni, kita sekarang ini dah going digital. Kita dah going digital lah. Digital ni macam mana? Digital dia kata, dia bukan setakat kita ni jadi pengguna kepada telefon, kita jadi pengguna kepada internet, kita jadi pengguna kepada teknologi. Kita sepatutnya juga jadi pengeluar kepada teknologi tersebut. Now, companies, syarikat seperti Google, seperti even TikTok, saya ni berlumba-lumba. Google, TikTok, Microsoft, you name it lah, kita kata even kepada Amazon, berlumba-lumba mencari teknologi AI. Kan, berlumba-lumba mengkaji tentang teknologi AI. And yet, kita masih jauh ketinggalan berkenaan dengan AI. Kita masih lagi jadi pengguna. Kenapa kita tak explore on AI? Kadang-kadang kita tak payah cipta pun AI tersebut. Tetapi macam mana application ataupun aplikasi AI kita boleh kembangkan akhirnya menjadi satu industri baru di dalam negara kita. You'll be surprised. Beberapa yang lepas, saya jumpa this one guy ni, saya dekat dia kan. This one guy ni, rupanya teknologi AI, platform AI tu sendiri is actually based ataupun berdasarkan kepada dia punya teknologi. And he is a Malaysian. Saya tak tahu sama ada dia punya ke ataupun dia bekerja dengan company tu ke, tapi dia kata dia, saya tengok kad dia, dia one of the directors of the company lah. Dia adalah lelaki Melayu Malaysia. Dan dia pergi luar negara untuk sell the product. In fact, kalau tuan-tuan pakai iPhone, tak, jangan pelik bahawa the technology behind the iPhone, AI iPhone tu sendiri adalah company dia yang buat. You see, we are not that stupid. Malaysians are not stupid. Malaysia ni, negara kita ni, kita tak kata ketinggalan daripada si orang yang bijak pandai, pendidikan kita dan sebagainya. Kita tak ketinggalan. Tetapi
macam mana kita nak expand dan explore new territories kalau negara tu sendiri tak ada policy dan juga melihat kepada new territories. Sebab itu kenapa saya panjang cerita ni, kita nak cerita sebab itu kita tak perlu kepada tengok kepada kasino kedua. Why should we look at kasino kedua? Kalau sekiranya, sebab kasino ni tuan-tuan, antara perkara yang dulu diwujudkan untuk menambah pendapatan negara. Ialah kasino ni bawa jutaan ringgit masuk dalam negara kita, mungkin puluhan juta, ratusan juta. You know, daripada perbelanjaan, daripada pelancongan, perbelanjaan, cukai dan sebagainya. Dari situ negara dapat pendapatan. But if we are focusing and looking on that, maka negara kita akan kelam lah. Kita, orang dah bercakap tentang apa, Industrial Revolution 4.0, teknologi IT, AI dan sebagainya. Kita masih bercakap tentang kasino, kita masih bercakap tentang perkara tersebut. Tapi macam saya katalah, itu hanyalah propaganda untuk nak memburukkan kerajaan madani ini. So akhirnya kita tahu, kesimpulan saya boleh katakan bahawa kerajaan madani fokus untuk kita nak raise the ceiling negara kita. Kita kena berubah, kita kena bertukar kepada satu industri yang lain, kita kena explore benda yang lain dengan apa orang kata, dengan keberkesanan kerajaan ini, ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, madani yang dilihat semakin kuat dan sebagainya, insyaAllah pembangkang ini takkan pergi ke mana. Okey tuan-tuan, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana terus menonton, terus like, terus subscribe. Terima kasih jugalah kerana bersama dengan saya, dan terima kasih kepada yang share, yang tetap love, yang like di Facebook, YouTube dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.